aku lagi ngantuk di jalan. Tapi gabut, lo ngapain ya guys ya? Kali aja ada sultan-sultan yang menghibur. Kali ada yang aja yang kasih pinggang kereta, pinggang nyanyi deh satu lagu ya untuk menghibur kalian semua yang di sana. Karena aku kan baik hati dan tidak sombong. Ah, supirnya mambo. Iya. Atau kalian mau les mendekati perlintasan kereta. Pasan kereta api. Ini ada. Tunggu ya guys, ada telepon masuk bentar ya. Halo, Mbak. Mbak Fika. Iya. Iya. Eh, Mbak Dita, iya, Mbak Dita. Iya. Bentar, lu Mbak, sabar Mbak, sabar. Tunggu, aku lagi ngambil kertas. Biar gak nanya-nanya lagi. Oke, Mbak. Yay sama suami, yay. Bentar. 10:04. Iya. Oke. Iya. Yang bagus dong diskonnya. Ah. Itu mah bukan diskon itu mah. Diskon mah 2 gitu, 2M, 1M tuh 1,5, 200 mah kecil banget. Diskonnya. Oh iya. Oke. Iya. 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 Itu kalau harus nunggu setengahnya masuk, lama banget jalan-jalannya. Harusnya pas baru nyampe rumah langsung kasih honeymoon dong, jalan-jalan. Lama banget. Keburu tua saya. Emang si Pak Fiko nih tidak mengerti pengantin baru. Pak Fiko mah udah kayak orang sepatan lo ngomongnya ji. Ji. Iya, terus. Tiganya. Dapat apa? Kipas angin. Tiset apaan, tiset? Oh, tiset. Tiset mah paling. Di mana? Kamera ETL di depan. Oh, yang di bawah itu ya, supermarket. Oh iya. Itu ada belanja minimnya nggak? Apa boleh nggak belanja langsung potong uang aja boleh? Boleh. Oh.
iPhone 15 diskonnya sama PlayStation 5. Belum TV 75 inch. Masa rumahnya gede TV-nya pakai 15 inch? TV dong, Pak Viko, sama iPhone 15 sama PS5 sama mobil Mercy boleh. Salah ya. Oh, iya iya. 200. Beli cabe ya. Nih beli cabe 100. Beli cabe 100.000. Diskon aku dapat 60.000, itu hampir setengah harga. Ini mah diskonnya 200 tuh enggak nyampe 0,1% loh. Harusnya diskonnya doang. Diskonnya doang aja harusnya 3 miliar itu diskonnya doang. Furnis 250. Dapat apaan itu? Dapat apaan 250 mah? Orang furnisnya doang aja 1 miliar, rumah segede gitu 200 juta. Belum dapat dipan. Masa dipannya dipannya doang, katanya enggak dapat kasurnya. Tega lu. Dipannya nanti dibeliin yang 100 ribu lagi. Coba diskonnya bilang Pak Vika, diskon itu mah banyak mbak. Kemarin kan aku udah ngalah, kemarin kan aku udah ngalah itu, udah ngalah ambil DP duluan. Masa diskonnya cuma segitu? Mendingan aku bayar hari ini, aku ada kekuatan. Udah besok nih ketemu kok ini ngobrolnya gimana? Mau gimana caranya supaya diskon yang gede? Mau by phone apa mau ketemu? Kalau ketemu bisa lebih gede diskonnya, saya ketemu. Saya harus ninggalin perusahaan toge saya nih kalau mau ketemu. Kalau ketemu enak ya ketemu. Pak Ziko kan bidadara yang timbul di muka bumi, dia bidadara, suaminya bidadari. Dia makan orang baik, main aja dia membuat keajaiban buat aku. Iya, Bu Vika juga ibu-ibu ajaib itu dia. Kali aja udah keajaiban besok. Jam berapa ya? Ya jam 12-11 gitu lah. Jam 12 ya. 11. Jam 11 aja deh. 11, 11, 12. Ya gitulah. 11. 11-an. Atau mau pagi? Pagi udah buka belum? Jam 9 ya. Boleh juga sih jam 9. Oh iya, jam 9, jam 10. Ya boleh. Ya udah. Jam berapa maunya? Pak Zikonya ada nggak jam segitu? Jangan, aku udah ngeluangin waktu. Aku ini bisnis woman loh. Aku udah kesana. Aku udah perusahaan toge aku yang aku tinggalkan. Perusahaan cabai, kolor hijau. Jadi kok ketawa? Aku meninggalkan perusahaan tap-tap layar aku, seruput telur aku tinggalkan loh. Ya udah, jam berapa mau? Jam yang pas yang kawasi kok bisa aja 9 apa 10 apa 11? Iya, paling di jam 10-an lah ya. Ya udah. Nanti kita aku Pak, nanti aku konfirmasi ke Pak Ziko aja. Ya udah, kita ngopi di bawah. Ya udah, Mbak. Dikabarin lagi. Oh iya, tapi udah pasti kan ketemu. Soalnya biar nggak berlarut-larut. Ya udah Mbak. Iya, sampai besok ya. Makasih ya. Dah. See you. Kita cukup tunggu ini sehari ya.
mami kalau mau beli sesuatu yang mahal banget. Yang mahal sama yang murah sama-sama gak sanggup. Murah aku juga gak sanggup, yang mahal juga aku gak sanggup. Udah lah yang mahal aja, orang yang bayar juga bukan aku. Batuk. Sebelah aku ada ibu-ibu arisan. Aku juga gak boleh ngomong tentang usaha-usaha toge aku sama dia. Aku juga gak... Aduh, ngelap ini makanan. Udah lah guys, kalau ada kereta aku nyanyi guys. Ujung-ujungnya kereta guys. Dawai. Kalau ada paus 5, aku turun nih dari jalan nih. Pargo ya aku di jalanan nih. Di depan gue tukang cakwe. Gak ada paus, aman kita. Gak ada sultan. Satu kereta tinggal nyanyi. Nyanyi lagu apa ya? Lagu kematian bagus enggak? Kalian ngomong dong, jangan aku ngomong sendiri. Ngurusin Arya, turunin Arya dari mobil. Nah, ide bagus. Nanti kita kalau ada liktik 2 paus, kita turunin dia dari mobil. Pausnya buat Pingkan, bilang aja dia. Tadi dapat kereta, bilang aja gitu kita bohongin. Batuk. Kita bilangnya satu kereta, Arya turun dari mobil. Padahal 2 paus. Ya kan? Sisanya itu buat aku. Kan aku yang ngomongin. Ya kan? Arya turunin. Bilang aja tadi ya dapat kereta, Arya turun. Kan lumayan tuh, bisa buat bayar uang sekolah, kan? Filternya guguk. Yang mana dong, kita gak tahu nih ini dia. Tadi lucu tahu. Leher aku kenapa kayak gini ya, banyak lemaknya. Tuh. Ini kayak ulet bulu leher aku. Pita lucu, apaan pita lucu? Aku udahan dulu lah. Nanti di rumah aja ntar malam ya. Kita nyanyi-nyanyi. Goyang aku di jalan. Goyang-goyang begini susah. Oke teman-teman, sampai nanti ya. Dadah. Dadah teman-teman, dadah.